Pelajar 6 kecamatan tingkat SMA, SMP hingga sekolah dasar mengikuti seleksi pada kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten. Popda 2024 ini berlangsung 3 hari hingga pertandingan final pada 30 Mei mendatang di Kota Mentok, Bangka Barat. Pada Popda Kabupaten Bangka Barat terdapat 6 cabang olahraga dipertandingkan, yakni cabur voli, bulu tangkis, sepak takraw, tinju, dan cabur sepak bola yang sudah terseleksi terlebih dahulu. Pekan Olahraga Pelajar Popda Kabupaten digelar bertujuan mencari bakat atlet di kalangan pelajar dan selanjutnya akan bertanding di tingkat provinsi. Popda adalah babak kualifikasi seleksi pelajar menuju Prapopnas 2024. Melalui ajang Popda, calon-calon atlet berbakat yang memiliki potensi dikembangkan menjadi atlet berprestasi di tingkat nasional. 6 cabur, cuma yang dipermainkan di dalam ini untuk seleksi itu cabur voli ya, ada bulu tangkis, ada takraw, ada tinju, dan yang bola kaki itu sudah seleksi di luar. Pelaksanaan ini ada yang 2 hari, ada yang 1 hari, dan ada yang 3 hari. Ini ada 6 kecamatan. Selanjutnya hasil ini akan dibawa ke tingkat provinsi. Provinsi ya. Yang akan dilaksanakan di Belitung. Popda juga merupakan media evaluasi pembinaan prestasi olahraga pelajar. Dari Mentok, Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Belitung melaporkan.